Cina tumpuk pasukan di pantai bersebelahan Taiwan. Taipei tuduh Tiongkok jalankan taktik koersif. China membuat sebuah gerakan baru dalam upaya merebut Taiwan. Dirangkum dari laman kontan.co.id, Rabu 13 Oktober 2021, militer China pada Senin 11 Oktober 2021 telah memobilisasi pasukannya. Militer negara yang di Indonesia disebut juga sebagai Tiongkok tersebut ditumpuk di pantai yang bersebelahan dengan pantai Taiwan. Terkait hal tersebut dirangkum dari sumber yang sama, pihak militer China mengatakan pihaknya telah melakukan pendaratan militer dan latihan penyerangan di provinsi yang berada tepat di seberang laut Taiwan. Meski demikian, latihan militer tersebut tidak dikaitkan dengan ketegangan yang terjadi saat ini dengan Taiwan atau disebut juga Taipei. Reuters yang mengutip surat kabar resmi People's Liberation Army Daily memberitakan, laporan singkat di akun microblogging Weibo mengatakan latihan itu telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir di bagian selatan Provinsi Fujian. Aksi itu melibatkan pasukan kejutan, juga mencari rancau dan spesialis perahu, tambah surat kabar militer China. Dijelaskan pula, pasukan tersebut dibagi menjadi beberapa gelombang untuk merebut pantai dan melakukan tugas tempur pada tahap yang berbeda. Laporan itu juga menunjukkan video tentara Cina yang berada di perahu kecil menyerbu pantai, melemparkan granat asap, menerobos pertahanan kawat berduri, dan menggali parit di pasir. Latihan tersebut tampaknya melibatkan sejumlah kecil pasukan. Cuaca cerah dan laut tenang menunjukkan bahwa latihan tidak dilakukan pada hari Senin karena Fujian Selatan saat ini sedang dipengaruhi oleh badai tropis yang melintas antara Taiwan dan Filipina. Fujian akan menjadi situs peluncuran utama untuk setiap invasi Cina ke Taiwan karena kedekatan geografisnya. Cina secara rutin melakukan latihan militer di atas dan di bawah pantainya serta di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Taiwan telah mengecam apa yang disebutnya taktik koersif Cina terhadap negaranya dan mengatakan akan membela diri jika diserang. Selama akhir pekan, Presiden Cina Xi Jinping mengulangi sumpahnya untuk menyatukan kembali Taiwan. Sebagai balasan, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan tidak akan bisa dipaksa untuk tunduk pada Cina. Latihan perang militer Cina di Provinsi Fujian sebagai peringatan kepada Taiwan untuk tidak berkolusi dengan kekuatan asing. Tidak ada yang salah dengan latihan perang itu, jangan menciptakan tuduhan palsu, kata pernyataan Kantor Urusan Taiwan Cina. Kantor Urusan Taiwan Cina membela latihan perang yang digelar militer Beijing, itu bentuk melindungi perdamaian dan menjaga stabilitas. Juru bicara Kantor Urusan Taiwan Cina, Ma Xiaojuan, mengatakan ketegangan justru diciptakan Taiwan sendiri, utamanya Partai Progresif Demokratik. Dikutip LT.com, Ma Xiaojuan menilai DPP menciptakan kehebohan dengan menyebut Cina melakukan ancaman militer. Ma mengatakan latihan perang Cina baru-baru ini merupakan tanggapan terhadap kolusi Taiwan dengan kekuatan asing, termasuk Amerika Serikat. DPP yang berkuasa di Taiwan justru melakukan provokasi dengan menggelorakan kemerdekaan. Itu tindakan latihan perang yang benar, ujar Ma terkait latihan perang di Fujian yang terletak tepat di seberang laut dari Taiwan. Jika otoritas DPP dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah, itu akan mendorong Taiwan ke situasi yang berbahaya, tambahnya. Pada hari Senin, pasukan Cina melakukan pendaratan pantai dan latihan penyerangan di bagian selatan Provinsi Fujian, tepat di seberang laut dari Taiwan. Aksi tersebut melibatkan pasukan pengejut, pencari ranjau dan spesialis perahu, menurut surat kabar resmi People's Liberation Army Daily. Belakangan militer Cina menjadi sorotan dunia karena rencananya untuk menginvasi Taiwan. Banyak media-media barat meliputi ketegangan yang meningkat antara Amerika dan Cina atas Taiwan. Tak hanya itu, perkembangan kekuatan Cina juga menjadi sorotan dan bisa menimbulkan ancaman bagi Asia. Ilmuwan politik Koskin, dalam sebuah komentar untuk surat kabar Solo Vodel, menjelaskan mengapa media tertarik pada peristiwa di kawasan Indo-Pasifik. Majalah Inggris The Sun menerbitkan sebuah artikel tentang kesiapan Cina untuk perang teknologi tinggi dengan Amerika Serikat. Wartawan Inggris memperingatkan bahwa Beijing dalam beberapa tahun terakhir telah secara aktif berinvestasi dalam pengembangan sistem senjata baru, sementara Amerika Serikat terlibat dalam perang tanpa akhir di Timur Tengah. Cina telah mengembangkan rudal anti kapal supersonik yang mampu melaju 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara di ujung orbitnya. Cina telah menciptakan pembom siluman baru, Xian H-20, yang dapat mencapai pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Selain itu, dalam pelayanan militer Cina terdapat kendaraan udara tak berawak modern yang dioptimalkan untuk berbagai misi, kapal selam modern, dan kendaraan pengiriman senjata nuklir. Surat kabar The Sun bahkan berbicara tentang kemungkinan prajurit yang dimodifikasi secara genetik muncul di militer Cina
tentara yang akan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih pintar dari tentara biasa. Dalam percakapan dengan reporter surat kabar Stella Voldel, dekan Fakultas Ilmu Politik dan Sosiologi Universitas Ekonomi Nasional, Plekhanov, ilmuwan politik Andrei Koskin menjelaskan bahwa artikel The Sun tidak boleh dilihat secara serampangan, terpisah dari peristiwa itu. Andrei Koskin mengingat bahwa Amerika Serikat telah memfokuskan kembali upayanya dari bagian Eurasia ke kawasan Indo-Pasifik selama beberapa waktu. Dan langkah serius pertama menuju ini adalah pembentukan kemitraan teknologi militer AUKUS. Sekarang Amerika Serikat secara aktif mempromosikan sebuah konsep di mana ia harus membela Taiwan melawan Cina daratan. Perhatikan seberapa cepat pasukan Amerika Serikat terkonsentrasi. Mereka menarik diri dari Timur Tengah, baru-baru ini dari Afghanistan, katanya. Apalagi mereka ingin NATO terlibat dalam hal ini. Orang-orang Eropa menolak, tetapi kita masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Amerika dengan Uni, tambahnya. Dalam hal akumulasi, kekuatan dan sumber daya militer Amerika Serikat dan sekutunya, bahkan di ruang informasi jelas ya. Berdasarkan ini, sejumlah artikel analitis dan pidato ahli harus muncul yang akan fokus pada pentingnya mempertahankan Taiwan dari China, kata pakar Andrei Koskin. Pada saat yang sama, artikel The Sun tidak menyebutkan kemungkinan militer China bisa melancarkan aksi militer langsung ke Amerika Serikat. Semua sistem senjata yang dijelaskan oleh Inggris dapat secara efektif melibatkan angkatan bersenjata Amerika, tetapi hanya dari posisi defensif. Andrei Koskin mengatakan bahwa situasi ini adalah karakteristik dari konfrontasi dalam aliansi yang ingin dibangun Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Untuk tujuan ini, selain AUKUS telah dibentuk aliansi Quad, Group of Quartet, yang meliputi Australia, India, Amerika Serikat, dan Jepang. Ada juga ANZUS, Military Security Treaty Organization, yang resmi dibubarkan pada akhir 1980-an. Selain Australia dan Amerika Serikat juga ada Selandia Baru. Kami berada di tahap awal penyebaran konflik, dan di mana Amerika Serikat melobi Australia untuk mendukung Taiwan, katanya. Namun mereka tidak secara langsung mengancam China, dan Beijing merespon dengan cara yang sama seperti pantulan cermin, tambahnya. China mungkin siap untuk mengebom Australia, siap untuk menyelesaikan masalah dengan Taiwan saja, tetapi Beijing tidak siap untuk melawan Amerika Serikat secara langsung. Kemungkinan konfrontasi langsung tidak dikesampingkan, tetapi ini tidak akan seperti yang dihitung Amerika Serikat, jelas ilmuwan politik Rusia itu. Dengan demikian, cercaan di media barat mengenai ketegangan di kawasan Taiwan bukanlah hasil dari konfrontasi antara China dan Amerika Serikat, tetapi salah satu elemen dari proses program ini. Pada saat yang sama, seperti yang ditekankan oleh Koskin, kawasan Asia Pasifik adalah kepentingan Rusia. Namun Federasi Rusia tidak akan berintegrasi ke dalam blok yang sama dengan China karena pemerintah Rusia mengejar kebijakan luar negeri yang bijaksana dan tidak akan membiarkan negara itu terseret ke dalam konfrontasi yang tidak perlu.